Mak Saleh ni tak ada kerja lain yang nak buat. Yang pergi tahan bira 30 hari tu buat apa? Muka tu main peranan tu. Hai, yang ni bukan seorang je buat perangai. Ada seorang lagi buat perangai, misal berkenai. Ya, Mr. Beast, tak lain tak bukan. 50 jam suka-suka hati dia duduk dalam tanah tu, dia tanam diri sendiri. Baguslah dia try untuk prepare diri dia aku untuk hadap mungkin akhir. Hypoxia tak pasai. Hypoxia tu maksudnya hang kekurangan oksigen lah, seakan-akan choking. Ni satu lagi, tak makan untuk 30 hari. Nah. Tapi disebabkan konten yang sangat rare dan berbahaya, tengoklah 1.5 juta subscribers kot. Bukan macam aku, tak habis-habis medical. Ha, nah 10,000 je 2 tahun. Bosan, budak nerd. Budak ulat buku. Okay, pasal Mr. Beast, kita tolak tepi. Aku tahu dia memang rare dan ekstremis. Yang mamat ni, tak pasal-pasal pergi tahan berak 30 hari tu pasal apa? Dia cakap dia tahan berak 30 hari. Dia tak cakap dia puasa juga. Kalau dia puasa tak makan 30 hari dan dia tak berak 30 hari tu, boleh terima jugalah. Sebab tak ada masuk dan mungkin keluar tu sikit. Yang ni hang pulun makan tapi hang duk tahan, 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 tak berak. Weh, masalah hang punya usus besar tu weh. Bukan setakat usus besar, lubang cubuk tu. Okay, dia lagu ni lah. Aku nak apa, pikir logik lah, pikir logik. Tak payah belajar medik pun boleh pikir benda ni. Berapa lama makanan dia duduk dekat dalam badan kita selepas kita makan? Jom kita tengok. Contohlah, hang makan ni selemak, masakan khairul amin. Oh, sedap oh. Okay, hang popok-popok nasi lemak, dia turun masuk dalam perut. Nasi lemak tu akan disimpan dalam perut bersalut dengan asid selama 4-5 jam. So, lepas 5 jam, nasi lemak tu akan turun masuk dalam usus kecil. Kat situ, mereka akan simpan selama 6-8 jam. Kecillah segala makanan yang akan dicerna dan diserap masuk ke dalam darah. Protein, karbohidrat, lemak, dekat situ, diserap. So, lepas 6-8 jam dalam usus kecil, akan turun pergi masuk usus besar pula. Dekat situlah najis hampa tercipta. Dan bahagian usus besar yang paling hujung adalah simpanan najis sebelum apa tembok masuk dalam mangkuk tandas kat sini, rectum dengan anus. Try bayangkan apa tahan berak tu. Maksudnya najis terkumpul dekat sini, terkumpul, terkumpul, terkumpul. Last-last boleh menyebabkan bengkok pula usus besar tu. Senario dia seakan-akan macam usus tersumbat. Intestinal obstruction. Hampa tahu tak apa akan terjadi kalau usus tersumbat dibiarkan berpanjangan selama sebulan? Usus kita boleh bengkok-bengkok dan besar, lalai boleh pecah. Perforated. Dah tu boleh menyebabkan jangkitan kuman pula. Boleh ganggu pula sistem penghadaman. Hampa tahu sahaja ikutlah challenge-challenge merapu masalah tu.